儿。哦，什么时候嘞？妈，不给你干啊！Selamat sore semuanya. Jam kedua nanti kita akan mengadakan ujian evaluasi. Tenang semuanya. Ujian ini sangat penting untuk melihat sejauh mana kalian menyerap ilmu selama di sini. Bu Lika, sekarang saja Ling-Ling sudah belajar lah. Saya juga siap, Bu Lika. Mrs. Palaka, yakin sudah belajar lah? Kan saya bisa lihat jawaban Ling-Ling. Mrs. Palak, itu namanya mencontek. Dan itu tidak diperbolehkan. Dan untuk semuanya, kalian sudah harus siap jam kedua nanti. Mengerti? Mengerti lah. Terima kasih, Pak Budi. Sudrajat, dari mana dulu? Aduh, saya tidak bawa barbel. Saya harus belajar sambil fitness. Tenang, tenang, tenang. Kalian bisa belajar di mana saja. Tidak perlu di dalam kelas. Jam kedua, saya akan kembali lagi ke sini. Permisi. Li, saya pinjam bukunya. Tidak bisa, Tyson. Saya juga mau belajar. Kenapa tidak pinjam yang lain? Jangan, harus bagi. Ayo. Ayo, saya mau pegang. Come on, ayo. Jangan pelit, ya. Saya mau pakai. Ayo, ayo, ayo. Put you in the book with the kangaroo and then put you in the milk bar. Kangaroo, kangaroo. Li, jangan gitu dong. Carlos, Angelina, nggak ada yang mau pesen minum nih. Kita sedang belajar. Pacaran aja bilang belajar. Hari ini ku gembira, melangkah di udara. Bukan Tini ya? Seneng banget kayaknya. Baru dapet duit ya? Bukan Tini ya. Orang kalau senang bukan cuma karena uang. Ling-Ling senang. Sebentar lagi ujian. Ling-Ling tidak perlu belajar lah. Karena semua sudah di luar kepala Ling-Ling. Masa sih? Apa yang mereka pelajari, Ling-Ling sudah tahu. Angelina, ini Angelina. Ini. Kamu harus tahu, ini peribahasa apa ya? Seperti ilmu padi, semakin berisi, semakin berunduk. Itu artinya apa? Bukan Tini ya? Ling-Ling tahu artinya. Semakin pintar loh, semakin rendah hati. Seperti Ling-Ling. Abbas, tolong bantu saya. Cuman pegang buku ini. Tyson, saya juga mau belajar. Jangan ganggu. Suap, saya minta tolong. Of course. What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Saya mau ujian. Tapi saya harus berkeringat supaya pelajaran masuk cepat ke otak saya. Terus? Gimana? Cuman pegang buku ini. Suap, turun! Angelina, mi amor, por favor, tolong sayangku. Berdiri yang tenang.
Kalau kamu jalan-jalan terus begitu, bikin aku bingung. Tidak bisa, Carlos. Saya harus belajar sambil berjalan seperti ini. Sayangku, tapi kamu malah mengganggu aku. Kalau saya cuma duduk dan diam, kamu yang akan ganggu saya. Kamu egois, Angelina. Kamu yang egois. Kalau belajarnya sambil memandang saya. Ini aman. Untuk menanyakan sesuatu, digunakan kata tanya, contohnya adalah mengapa? Nah, itu termasuk kata tanya. Betul, Rabas. Mengapa? Semua orang ganggu saya terus. Mengapa?